Lelah dengan harapan bukan berarti kita kalah dengan keadaan. Hanya karena kita lelah, kita jadi menyerah dengan keadaan. Capek ya, lelah ya, tapi jangan sampai hal itu kita jadikan alasan untuk menyerah. Allah akan menguji lewat keadaan kita melalui perantara hati kita. Hati kita selalu diuji dengan keadaan yang berubah-ubah. Lelah di saat keadaan kamu menyerah, bukan berarti kamu lemah. Lelah kamu tidak sebanding dengan semua perjalanan yang kamu tempuh. Semua keringat yang kamu keluarkan itu, semua bukti perjuangan kamu. Semangat ya!